Oh, Bibli. Engkelat nih. Nak. Ah? Nak, nak sakit. Nak, nak. Oh. Nak. Duni kan amah nyam. Hah? Namah nyam. Ngamah siap. Namah. Namah nyam. Terus pas namah no kau nak ni mak dia mak ainak ini. Tain nih. Nggak naik mah. Apa tadi sih yang tanya nih? Aknin. Aknin, aknin, aknin. Nengah aknin, aknin. Oh, aknin nih. Makan hanyi mah. Yang ini sama mikir mah. Ini ada blog, ini ada blog. So, ini hanyi. Sama siap. Wih, tato ini keren tuh nih. Tato apa tuh? Nako. Nangko. Nako. Oh, nana, oh. Adik cerita nangkot, nago ya. Oh, nago enggak. Ini nago lah, oh. Nago, oh, eh. Eh, saya ini. Ini ngasih nak muni. Aduh, beli angkatan batu lu. Mungkin, pak, pak. Eh, yang nago lah, oh. Siap nih, gitu. Karena mau, nago lah, oh, eh. Nago gini. Ya, ya. Mas, ni ni. Ya, aku nak o. Nak o. Boleh nak o, nak o. Nak o. Mohon dengan sangat jangan gandengan ketika kalian sedang di eskalator. Kalau mau no dalam toples Astor. Karena lu tuh ngalangin yang buru-buru gitu loh. Digandeng mulu pacarnya. Gak kenal waktu, gak kenal tempat. Takut banget meleng dikit pacar lu terbang. Pacaran sama capung kali lu. Ya gedek gue liat yang begitu tuh bawaan pengen gue borgol. Gue taruh beda eskalator tuh. Satu turun, satu naik. Berketarik-tarik gitu loh. Ya gedek banget tuh bang. Terus nih lu pada kalau gandengan tuh yang deket gitu loh. Jangan berjarak renggang gitu kan jadinya nutup jalan lu. Kayak portal. Saran gue sekalian aja lu ngantongin capam lu. Gedek banget gue. Ngeliat yang gini pendek gue taburin sehari rapet lu. Biar rapet nempel lu kayak catdog lu. Teruntuk teman-temanku yang muslim, yang laki-laki, mohon ketika sholat ini ukuran baju diperhatiin. Karena kalau kekecilan, lu tuh pas sujud terus duduk tahiyat nih. Palung Mariana kelihatan. Lu mah enak sholat madep sejadah, gua madep musibah. Beres sholat, udah lu begitu. Nih, di kepala gua nempel. Belahan lu nyerang sikis. Apa gua detailnya, ini pantat kanan, ini pantat kiri nih. Tengahnya space kosong, space kosong. Pengen banget gue ratain tuh pakai semen putih. Kalau tiba-tiba kedip kan kaget gue. Ini gue ngomong begini, takutnya gak ada yang berani negor lu nih. Tau-tau nyumpain aja. Emang mau lu disumpain, belahan lu pindah pinggir ah. Ribet lu kalau boker kudu serong. Satu dari sekian banyak orang yang berpotensi merusak NKRI adalah orang-orang yang kentutnya di silent. Bisa-bisanya lu ya kentut gak ada notifikasi. Ini tiba-tiba hidung kita terzolimi itu, bikin saling tuduh. Pas nuduh ikut lu, siapa yang kentut? Ih bagus banget nyamar jadi korban lu. Wiranto minder ngeliat lu. Ini biasanya yang gini gasnya lebih kuat nih. Ibarat noda mau membandel. Gas lu ngincer, nyari hidung emang tuh. Pas ketemu betah dia di mari nih. Bisa-bisanya itu yang nongkrong langsung pada cabut itu. Mengkentut lu bubarin tongkrongan kayak tim jaguar. Ini orang kayak gini sekali ketangkep langsung tuh lubang yang masukin sulingnya maha. Biar nyaring-nyaring lu bisa ikut padu sekalian lu. Kejahatan besar yang luput dari pengawasan pemerintah adalah abang-abang parkir motor yang kalau dikasih gocengan sosokan gak ngeliat. Langsung dimasukin kantong, pasang muka polos lu kayak gadis desa, ah. Gak ngeliat, tabung jauh lu.
Kemarin gue dari Alfa bayar listrik biaya admin 2.000, ya masa biaya parkir 5.000? Mending sekalian gue ngecas di rumah lu. Bisa-bisanya mahalan lu daripada Alfanya. Lihat no, di pintu rapi amat, sedih. Sekalinya ngasih kembalian 2.000 lu. 2.000 biaya parkir 2.000, kembalian 2.000. 1.000-nya kemana, bos? Dihilangin Demian kali, ah? Gila lu, korup banget lu. Udah korup pakai rompi oranye lagi lu. KPK goals banget emang lu. Ya tanggung cuma 1.000, jangan bilang cuma 1.000. Lu beli cilok kurang 1.000, acinya dikasih lu yang dicolok. Teruntuk teman-temanku yang numpang hotspot, tolong penggunanya emang benar-benar penting. Lah lu gua kasih tethering malah main cacing lu. Mari sini, apa lu gua tumpahin kombanterin. Kagak main cacing nonton MasterChef lu di YouTube lu. Wey, obeng kembang, gua kasih tahu nih ya. Sehari lu kagak nonton MasterChef, juga Chef Juna mah kagak ngambek. Tetep aja dia ngelepein makanan. Maksud gue kan konsep numpang tuh sementara. Nah lu di catering HP gue udah jadi warga lokal. Bermukim lu, kagak mau pergi. Buset lu, ya gue nyalain catering yang minta satu, yang masuk dua, ngintil aja lu. Kayak Belanda ngebonceng tentara Sekutu. Udah dipinjemin, udah ditumpangin, masih aja lu komen lu. Iko lelet ya. Buset, itu lidah kena gue ganti sama lidah Rolling Stone lu. Melet-melet lu, pelansia lu. Milea? Iya? Kamu Milea ya? Iya. Aku Rama, kita akan ketemu di kantin. Terus? Iya, aku bantu mama jualan. Wahai orang-orang yang suka nyebarin video, entah video gambarnya apa tapi suaranya suara bokep, tobat lu, astagfirullah, korban lu udah banyak. Tega lu ya, bikin orang pucet, deg-degan, bibir putih itu putih, kirang gemer darah lu. Ya Allah, mau lu masuk neraka lu, ketemu koruptor, penculik, pencuri, lu doang yang gara-gara ngeprank lu, ah. Teman-teman lu tobat nggak ngasih tahu lu, lu di prank teman-teman lu masuk neraka sendirian lu, mampus lu. Nggak tuh video tuh muter terus nyebar sampai nyokap lu sendiri tahu, lu mampus dikutuk sama nyokap lu jadi jam aimo lu. Bodoh amat, suka gua mau dikutuk. Jadi jam aimo. Thank you.